Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan unboxing yang namanya LG Life Good. Ini adalah washing machine atau mesin cuci ya. Ya, kita langsung buka aja ya. Jadi di sini mesin cuci 2 tabung dengan kapasitas 7 kg. Ini merek dari LG ya. 2 tabung dari LG dengan kapasitas 7 kg gitu. Langsung aja kita buka. Ya, kita angkat dulu ini styrofoamnya. Kita sisihkan dulu. Lalu di sini dia unitnya. 1 unit mesin cuci 2 tabung dari LG. Nah, berikut tombol-tombol, lalu kita buka dulu. Nah, ini perlengkapan-perlengkapan yang kita dapat, yaitu di sini ada selang pembuangan, selang fleksibel ya, pembuangan air dari tabung cuci. Lalu ini ada lagi perlengkapan yang lain. Oke, kita buka dulu. Di sini terlihat ada fleksibel selang lagi untuk memasukkan air ke dalam mesin cuci dari keran air. Nah, masukkan ke mesin cuci. Terus ini ada juga perlengkapan yang lain seperti klem dan juga ini penyaring, barang-barang kecil, penyaring apa ya, kayak penyaring benang ya, penyaring benang. Lalu yang ini adalah klem untuk mengencangkan sambungan dari mesin cuci ke selang pembuangan. Nah, nanti untuk saringan ini kita bisa pasang di sebelah sini. Kita dapat 2 ya. Oke. Lalu ini penutup untuk ngepres pengering ya, di tabung pengering. Kita nanti bisa gunakan. Lalu kita lihat di sini juga ada tombol-tombolnya. Ini adalah ada water selector dan juga ada lubang pemasukan atau memasukkan air dari selang ke mesin cuci. Dan ini ada 2 water selector, yaitu ke tabung pengering dan juga tabung pencucian. Lalu ada wash timer, di sini adalah waktu mencuci bisa sampai maksimal 15 menit. Lalu ada modenya, modenya ada normal, strong dan juga lembut ya, gentle. Terus ada drain selector, ini adalah saluran pembuangan. Kalau kita mau nyuci, kita arahkan ke wash rinse. Kalau kita mau nguras itu ke drain gitu ya, kita putar ke drain. Nah, kita putar seperti ini. Lalu di sebelahnya ada spin timer, ini adalah waktu untuk mengeringkan ya, untuk memeras lah istilahnya. Maksimal itu bisa sampai 5 menit untuk seri LG ini ya. Lalu kita buka tabung pengeringnya seperti ini. Tabung pengeringnya. Jadi di dalam penutup yang solid warna putih itu, di dalamnya ada penutup lagi yang warnanya ini ya, sedikit transparan seperti itu. Lalu di dalamnya, nah seperti ini. Dalamnya seperti ini. Nah, ini nanti akan memutar cucian kita sampai dia benar-benar tertiriskan atau terperas dengan sempurna. Nah, ini nanti fungsinya untuk menutup bagian atas dari cucian kita gitu ya. Oke. Pasan aku mah cuma 2 deh tombol, Nak. Oh, iya beneran. Ini apa ya? Dry selector. Air ini teh. Air ini tuh. Drain itu yang orang ini teh pembuang air. Ah. Oh, dikuras ya? Dikuras atau bilas? Kuras atau? Tadi membuang air masih. Keren ya? Terus cara ngeluarin gimana nih? Kapal kita belah di sini. Ini aja. Ya diangkat dong ininya. Dari bawah. Ditidurin aja ya. Terlalu, dari bawah terlalu berat ya sih kalau 2 orang. Dari bawah. Hah? Tentunya tuh bisa dinaikin. Oh, pintar juga dia.
Ayo, cekin. Ya ampun, Mbak, dari tadi ya, Mbak. Pandene. Jadi kayak gini teman-teman ya. Biar tahu gitu. Aduh. Mantap dia. Ya. Kali mesin cucinya mau diangkat. Ini yang saya. Nih, belakangnya ya. Guys, the satisfying. Kan aku tuh. Apa biar kayak gini aja apa dibuka? Bukalah biar keren. Harga berapa kemarin? 2 juta. Bisa itu nggak? Iya. Nah, nanti kita angkat. Berarti di bawah tangga ini ya? Kita taruh bawah tangga. Tapi listriknya cuma dari depan kamarku, Pak. Dari kamarku? Listriknya? Bagus. Ini busurung.